Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Daimil ifdal ya azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Maula Bilal, sayyidi ahlil kamal, bahil jamal. Wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. ونسأله تعالى كمال الوصل به والاتصال والقبول لديه والإقبال ونسأله أن يبارك لنا وإياكم في أيامنا والليال حتى نحظى بوارد من عنده في توال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللبني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلفنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah dan inayah, riayah dan taufiknya. Hingga alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam kajian kitab Risalatul Mudzakarah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yang mana ikhwani sekarang kita berada di akhir bulan Safar. Dan kebetulan ini adalah pekan terakhir dari bulan Safar. Hari ini hari Selasa dan besok hari Rabu. Kalau sering kita dengar ya, hari Rabu terakhir bulan Safar itu ada apaan tuh? Ada balak turun banyak katanya. Iya, makanya ada istilah Rabu Pekasan. Wah, kira. Apa benar itu? Apa cuma mitos atau emang fakta itu, ikhwan? Nah, mari kita lihat sebentar sebelum kita masuk dalam kajian kita kali ini karena memang pas banget besok saatnya kan ya. Ikhwani, memang ada beberapa riwayat walaupun itu dhaif. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan balaknya. Jadi balak untuk tempo setahun Allah taala turunkan ke langit yang di muka bumi ini, langit pertama maksudnya. Semua itu di hari Rabu, terakhir bulan Safar. Kemudian barulah balak itu turun sesuai waktunya yang telah ditentukan nanti pada saatnya. Nah, tapi semua itu diturunkan dahulu di langit pertama pada Rabu. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang sangat dan sangat dhaif. Nah, tidak bisa kita jadikan itu sebagai dalil apapun. Nah, dan memang dari segi keyakinan jahiliyah pada masa lalu, mereka meyakini bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan sial gitu. Nah, makanya dulu orang-orang jahiliyah mereka enggak mau kalau buat sesuatu di bulan Safar. Seperti membuka project mereka, membuka usaha mereka di bulan Safar, enggak mau, takut sial katanya. Bahkan mereka juga enggak mau melakukan atau melaksanakan perayaan pernikahan, akad nikah di bulan Safar, ntar sial katanya. Perihal ini dibantah oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang sahih, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar, enggak ada perihal kesialan. Karena waktu tertentu atau sebab musabab tertentu, enggak. La safar, kata baginda, enggak ada kesialan dalam safar. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menikahkan putri tercintanya Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali
itu di bulan Safar, ikhwan. Jadi baginda yang mencontohkan, enggak ada. Hilanglah, hilangilah keyakinan-keyakinan kesialan seperti itu. Dan juga dikatakan Nabi SAW menikah dengan Siti Khadijah di bulan Safar juga dalam sejarah beberapa riwayat. Wahakala ikhwan. Nah, makanya kalau orang-orang sana bilang Safar itu Zafar, ditambahkan Zafarul Khair. Zafar artinya mendapatkan, Al-Khair kebaikan. Nah, justru ini adalah bulan yang banyak kebaikannya, bukan banyak kesialannya. Nah, begitulah kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk tafa'ul bil khair, berharap perihal yang baik. Dan kita tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk tafa'ul bisyar, bahakata tatayyur kalau bahasanya, bahakata menganggap sial gitu, takut karena sial ini sial itu, enggak ada wahakata. Kalaupun ada riwayat yang mengatakan ada bala yang turun di bulan Safar di rebu terakhirnya itu, ala kulli hal, mari kita sikapi dengan cara yang benar. Gimana? Nah, beginilah yang kita ambil daripada pendahulu kita. Jadi kadang-kadang suatu adat istiadat itu yang luar biasa yang sudah dilandaskan oleh para ulama-ulama terdahulu, itu pasti ada asasnya. Kalau memang iya ada bala yang turun, cara yang paling ampuh untuk menolak bala apa? Bersedekah. Cara yang paling ampuh menolak bala, berzikir. Nah, makanya di beberapa tempat, ya kan, kalau hari Rebu itu, Wekasan itu biasanya pagi-pagi mereka pada apa namanya, bawa makanan-makanan, barang-barang ke musola. Di musola ngapain? Entah baca Yasin kah, baca ini kah, baca itu kah. Abis itu makanan yang ada itu dikumpulin barang-barang dan dibagiin lagi. Itu sedekah. Dan memang ikhwan, baginda bersabda, bakiru bis sadaqah fa innal bala'a la tatakhatta sadaqah. Mulailah pagi hari kalian dengan bersedekah, karena bala tidak akan bisa melangkahi sedekah. Engkau terjaga dengan sedekahmu. Ketika engkau keluarkan sedekah itu di pagi hari, insyaallah kita harapkan insyaallah enggak ada bala hari ini. Begitu ikhwan. La ilaha illallah. Nah, ini paling enak. Kalau mau menolak bala yang di hari Rabu itu, caranya dengan benar, yaitu adalah banyak-banyak sedekah di pagi hari itu, membaca Al-Quran, membaca zikir. Nah, bahkan di antara adatnya para pendahulu kita, untuk mereka menghilangkan pikiran bahwasannya ini hari sial atau Safar, mereka justru buat hari Rabu itu hari jalan-jalan. Rabu Wekasan itu buat jalan-jalan, buat camping. Rebu di malam hari buat midat, buat udah ngilang deh, jangan takut keluar rumah, ntar kena bala, ntar ketabrak, kenapa? Ini air rebu nih, emang kenapa air rebu? Dia keluar, jalan-jalan, camping, masih muskilah, hilangkan yang seperti itu ya ikhwan. Dan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak solawatan, banyak-banyak sedekah. Wah kata, nah itulah yang kita ambil daripada para pendahulu kita. Jadi acara Rebu Wekasan itu dengan berkumpulnya orang-orang di masjid kah, atau di musola di beberapa kampung gitu kan ya, masing-masing bawa makan bisa dibagi-bagiin, itu ada asasnya, karena itu adalah sedekah. Yang memang paling ampuh menolak sedekah, menolak bala adalah dengan sedekah. Wah kata ikhwan. Nah, itu sekilas mungkin. Wah kata. Dan beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal. Wah kata. Jadikanlah beberapa hari ini persiapan kita untuk menyambut bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersalawat, sehingga tidak masuk bulan Rabiul Awal selain melainkan kita dalam keadaan siap untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar kisah-kisah perjalanannya, kisah-kisah perjuangannya. Wah kata ikhwan. Ala kulli hal. Bismillah, mari kita kembali dalam kajian Risalatul Mudzakarah. Di fasal yang ketiga ini, jatuhnya fasal ketiga ini sekarang. Wahakata. Fasal pertama beliau bahas masalah takwa, dan itu adalah pembahasan pertama. Fasal kedua beliau bahas tentang hakikat takwa dan versi-versi at-taqwa. Kalimat at-taqwa mempunyai beberapa makna, beberapa versi makna di Al-Qur'an. Beliau nukil di sini dari perkataan Imam Ghazali. Fasal yang ketiga beliau membahas, sudah kita baca alinea pertama. Tinggal alinea kedua, dan setelahnya beliau membahas bahwasanya orang-orang yang kuat imannya, yang mempunyai akal yang sehat, hati yang bersih, mereka meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya
setiap amal yang mereka lakukan di dunia itu pasti ada balasannya nanti di hari kiamat. Gitu. Terserah mau ngapain. Terserah mau ngapain. Tapi siap-siap untuk mendapatkan balasannya nanti di hari kiamat, ikhwan. La ilaha illallah. Bal inna rabbaka yumhil wala yuhmil. Allah itu menunda tapi tidak pernah lupa. Ketika seseorang berbuat zalim, contohnya menzalimi orang lain, Allah sudah pasti akan membalasnya. Kapan? Apakah segera? Bisa jadi, atau bisa jadi ditunda oleh Allah Ta'ala, mengulur, diulur sama Allah Ta'ala. Inna rabbaka la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadathu lam yuflithu. Allah Ta'ala kadang-kadang mengulurkan buat mereka, orang-orang yang zalim itu. Tatkala Allah Ta'ala menghisab mereka, ya sudah, habislah. Ketika datang saatnya Allah Ta'ala menarik, Allah pasti akan menarik dengan kuat. Gitu. Kadang-kadang Allah Ta'ala mengulur, menunda, tapi tidak pernah Allah Ta'ala lupa. Wahai kata ikhwan, makanya dunia ini adalah daru amal. Di dunia kita beramal, tapi setiap amal yang kita buat di dunia ada balasannya nanti di hari kiamat. Akhirat itu adalah daru jaza, tempat balasan. Enggak ada lagi cerita beramal di akhirat. Udah, tinggal mengambil hasil aja. Di dunia kebalikannya. Dunia adalah tempat beramal. Hasilnya kapan? Nanti di akhirat. Nah, makanya ikhwan, banyak-banyaklah kita beramal di dunia ini untuk menuai hasil yang baik nanti di hari kiamat. Engkau tergantung apa yang engkau tanam, katanya. Inti nanam apa? Nanam bibit apa? Nanam bibit apel. Ya sudah, entar berbuahnya buah apel. Inti nanam apa? Nanam kaktus. Ya sudah, entar yang tumbuh ya kaktus, duri-duri. Tergantung engkau mau nanam apa. Sekarang engkau lah yang menetapkan bibit apa yang engkau tanam. Engkau akan tuai hasilnya nanti, panennya nanti di hari kiamat. Wah, baik itu baik ataupun buruk. Wah, kata ikhwan. Ya, semoga Allah telah jadikan hasil tanaman kita baik semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwan, di sini beliau seperti biasa mulai alinea dengan mendatangkan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian perkataan sahabat dan perkataan kaum salihin. Beliau berkata di sini memulai dengan firman Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سورة النجم. ولله ما في السماوات. Milik Allah lah apa yang ada di langit-langit. وما في الأرض. Dan apa yang ada di bumi. Semua kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah. Hadza ajib ikhwan. Makna daripada milik Allah itu apa? Ya sudah, kalau seandainya kalau engkau punya hajat terhadap apa yang ada di langit atau apa yang ada di bumi, maka mintalah dari yang memilikinya, yaitu Allah Ta'ala. Minta dunia, minta dari Allah Ta'ala. Minta yang ada di langit, minta dari Allah Ta'ala. Aneh kalau seandainya kita minta yang ada di bumi ini dari orang yang tidak memilikinya, orang yang hanya dipinjamkan oleh Allah Ta'ala dunia itu kepadanya. Ya, hakikatnya orang ketika mempunyai dunia bukan miliknya hakikatnya, ya itu hanyalah pinjaman dari Allah, pinjaman sementara. Jadi kalau ada orang dipinjemin sama orang, kita minta dong ini, ente jangan minta sama ane cuma dipinjemin, minta sama ono yang ono, dia ngasih ane dia juga bisa ngasih ente, begitu. Kalau ente minta sama ane kagak bisa ane kasih karena ini pinjaman. Itulah hakikatnya orang ketika Allah Ta'ala kasih dunia. Jangan sama sekali kita berharap dunia dari orang yang tidak memilikinya, hanya dipinjamkan. Dia enggak bisa memberikan. Itu hakikatnya ikhwan. Ini kacamata hakikah yang sebenarnya. Mintalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladina asau bima amilu, dan Allah Ta'ala akan membalas. Semua itu milik Allah. Oleh karena itu Allah akan membalas orang yang berbuat buruk. Allah akan membalas tergantung amal-amal mereka. Dan juga wajzil ladina ahsanu, dan Allah akan membalas orang yang berbuat baik bil husna, dengan kebaikan pula. Wahakara. Dipersilahkan. Allah Ta'ala menyediakan ladang ini. Nih silahkan nih. Ini ada ladang kosong. Silahkan kalian tanam apa yang kalian mau. Engkau tanam yang baik maka engkau akan panen yang baik pula.
ladangnya dari Allah Ta'ala. Apa itu ladang itu? Ya ini nih, ladang dunia ini. Sekarang kita di ladang yang sangat luar biasa ya kawan. Yang mana ladang ini kita gak bakal tahu apa yang bakal apa namanya tumbuh nanti dari hasil tanaman kita. Ada orang ketika dia di dunia, dia menanam bibit-bibit duri, pasti dia akan menuai duri juga. Ada orang yang menanam bibit-bibit yang baik, dia tanam padi, gandum. Tapi jangan lupa, tak cukup engkau hanya menanam, engkau harus menjaga tanamanmu itu dari hama, engkau harus menyiraminya sehingga dia subur dan tumbuh. Orang hanya menanam tapi enggak disiramin, enggak diperhatikan perairannya, ya biasanya tandus tuh, mati tuh pada tanaman. Atau disiramin sama dia, diperhatiin perairannya, tapi dia enggak perhatikan anti hama. Datang deh hama, ya tikus ya apa, ngerogotin panenannya. Pas panen kok kosong. Aneh, sudah nanam. Nah, itu apa artinya ikhwan? Amal baik yang kau lakukan itu perlu engkau jaga. Penjagaannya dengan apa? Dengan ketulusan kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ketika orang berbuat amal baik tapi dia pamer, atau dia ujub merasa bangga dengan amalnya, itu tuh hama itu. Persis hama kayak gitu. Walaupun amalnya banyak, sedekahnya, hajinya, segala macam, pas di akhirat kopong, kok gak panen ya? Ya dimakanin hama soalnya. Dimakanin penyakit-penyakit yang ada di hati, yang bisa menggerogoti amal baik. Di antaranya itu penyakit hasad, iri atau dengki kepada orang. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasad yang ada di hati, hasad, iri, dengki kepada orang lain, itu penyakit yang bahaya. Dia bisa menggerogoti amal baikmu selayaknya api menggerogoti kayu api. Kayu banyak, kena api, habis semua. Persis kayak gitu juga, amal ibadahmu banyak tapi ada hasad di hatimu, siap-siap digerogoti itu amal ibadahnya. Makanya subhanallah, kadang-kadang ada maksiat yang mengefek ke amal ibadah kita. Gara-gara maksiat ini, hilang amal ibadah kita, ikhwan. Nah begitu contohnya. Itu biasanya penyakit-penyakit hati seperti sifat iri, sifat dengki, sifat benci kepada orang lain, sifat pamer. Semua ini perihal hati nih. Sifat ujub, merasa ujub, aku telah beramal. Banyak aku-akunya. Itu menghilangkan amal akhirnya, ikhwan. Ya kan ya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah berfirman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan bil man. Apa arti man? Merasa berjasa. Itu bahaya, ikhwan. Bahaya. Itu bisa menghancurkan sedekahmu. Seberapa banyak engkau bersedekah, hilang semua gara-gara engkau merasa berjasa. Padahal hakikatnya sedekahmu itu rezekinya fulan memang, bukan rezekimu. Yang Allah Ta'ala titipkan rezekinya fulan di tanganmu agar engkau menyampaikan rezekinya itu. Allah Ta'ala mampu aja menyampaikan rezekinya langsung tanpa perantara dirimu. Tapi Allah Ta'ala baik banget. Allah Ta'ala pergunakan dirimu untuk menyampaikan rezekinya kepada fulan agar engkau dapat pahala. Kan aneh kalau seandainya itu fulan merasa berjasa, aku loh yang memberi. Maksudnya gimana? Kita kasih orang hadiah, kita kasih masjid wakaf, kita kasih nyumbang ini nyumbang itu, kita merasa berjasa. Semestinya kita sadar, ikhwan, tahu dirilah, kok ane merasa berjasa? Dari mana ane merasa berjasa? Itu harta adalah titipan Allah Ta'ala, dan memang harta itu hartanya punya dia, no, yang kita berikan sedekah itu kepadanya. Allah Ta'ala pergunakanku untuk menyampaikan rizkinya agar aku dapat pahala. Semestinya aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semestinya aku berterima kasih kepadanya. Dia yang telah menyebabkan aku dapat pahala. Itu hakikatnya ikhwan sedekah. Jadi kalau orang sudah faham kayak gini, gak akan lagi ada cerita dia mau bangga-banggaan, dia mau menagih jasa. Itu aneh bener, bertentangan dengan akal sehat ketika orang menagih jasanya.
Enggak waras tuh waktu itu. Soalnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Merasa berjasa karena apa? Semua itu dari Allah Ta'ala. Kita yang memberi jangan sampai pernah merasa berjasa. Tapi ingat, engkau yang diberi, engkau layaknya berterima kasih kepada orang yang memberimu. Jangan kebalik. Kita yang diberi, ini memang rezeki aneh, Allah pergunakan ente aja gitu. Enggak, tak layaklah seperti itu. Man lam yashkurin nasa lam yashkuril. Lah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala antarkan rezekimu dengan perantara dia, ya terima kasih sama dia semestinya. Dan engkau yang memberi, berterima kasih juga kepada yang engkau beri itu. Oh, alhamdulillah berkatmu aku bisa dapat pahala, ikhwan. Nah, begitu. Ada seorang solehin, ini bahasanya bahasa kaum ma'arifin. Ada orang minas solehin, dia mau sedekah kepada seorang. Kebetulan orang fakir miskin itu orang soleh juga, yang pola pandangnya tinggi. Dua-duanya arifin. Seorang yang sederhana itu, yang orang miskin itu, datang ke orang yang punya ini, minta sedekah. Qal, dia berkata seperti ini, hat la minka, hati la laminka, berikan kepadaku sebagian daripada hartamu, dan hakikatnya itu bukan pemberian darimu. Maksudnya apa? Dari Allah Ta'ala. Hati laminka. Oke, ya sudah, orang yang punya itu mulai memberikan hartanya. Dia juga paham bahasa ini, bahasa tinggi nih, bahasa sastra, tapi bukan sastra Arab, sastra dalam pandangan tasawuf dan tazkiyah atau tarbiyah. Oh, kau bilang kayak gitu, hatlah minka, berikan kepadaku hartamu, tapi hakikatnya bukan darimu sebenarnya, dari Allah Ta'ala. Dia bilang kayak gini, khud, ambil nih, khud la laka, khud la laka, ambil ini, dan hakikatnya bukan untukmu. Nang, maksudnya apa? Untuk Allah Ta'ala. Ambil, ambil. Dan memang bukan untukmu, aku memberikan sedekah ini bukan untukmu, untuk Allah Ta'ala. Yang menerima, menerima. Dan memberikan nasihat kepada yang memberi, bahwasanya ini adalah pemberian dari Allah. Gitu. Yang memberi, juga memberi. Dan memberikan nasihat kepada yang diberi. Ambil ini, dan hakikatnya aku memberi Allah Ta'ala. Wahakat, bukan memberimu. Hada ajib pandangan seperti itu, ikhwan. Ala kulli hal. Nah, jadi apa ceritanya? Setiap amal baik Allah Ta'ala akan balas, ikhwan. Yang buruk dengan buruk, yang baik juga dengan yang baik. Hanya saja tadi jangan lupa, kalau seandainya ladang yang engkau telah tanam bibit-bibit yang baik, jangan lupa untuk menjaga tanamanmu itu, ya. Jaga dari hama, suburkanlah ia, disuburin. Dengan apa? Dengan istiqomah. Itu perairannya. Diairin dong biar subur. Jangan cuma sekali udah kelar. Kalau bisa istiqamah, konsisten. Wah, kata ikhwan. Yang paling penting jaga dia dari hama. Baru entar akan panen amal-amal yang baik pula. Itu artinya wajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kalimat husna banyak tafsirnya, ikhwan. Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang baik dengan al-husna. Kalimat al-husna bisa diartikan kebaikan. Oke. Dan kalimat al-husna bisa diartikan syurga. Dan ini banyak tafsirnya. Wah, kata. Naam. Al-husna wa ziyadah. Al-husna artinya syurga. Ziyadah, tambahan dari syurga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dalam ayat yang lain. Tapi itu ayat. Ayat yang kedua. Wa qala ta'ala. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Surat An-Najm juga. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an, okay, dalam ilmu grammar, dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arabnya, ini panjang bahasanya sebenarnya. Wa an, kalimat an itu aslinya annahu, namanya itu an mukhaffafah minas saqilah. Dan yang seperti ini biasanya isim annanya dhamir syan mahdhuf, makanya aslinya wa annahu, dan sesungguhnya gitu. Laisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak diberi melainkan apa yang telah ia perbuat gitu. Apa yang kau hasilkan, apa yang kau akan dapatkan daripada hasil ibadahmu.
daripada hasil perbuatanmu. Kalau engkau tidak berbuat, ya engkau enggak akan mendapatkan. Gitu. Dari hasil ibadah baru engkau bisa mendapatkan. Itu artinya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan dia akan melihat hasil perjalanannya. Sa'i artinya perjalanan. Dan sesungguhnya sa'yahu perjalanannya sawfa yura akan terlihat nanti di hari kiamat nanti ketika dihisab ya ikhwani. Kita akan melihat film kita bakal dilihat oleh Allah, bakal dilihatin tuh. Semua akan melihat. Dan mulai Allah Ta'ala akan menegur, wahai fulan, ketika saat itu dan di hari itu engkau bermaksiat kepadaku, gitu. Apakah engkau mengakuinya? Langsung itu malu, ikhwan. Dikatakan dalam beberapa riwayat, ketika seorang hamba ditegur seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking malunya, malu dia sama Allah Ta'ala. Dan bukan cuma dia yang berhadapan sama Allah, semua makhluk melihatnya. Wah, gimana itu bisa bayangin, ikhwan? Kalau seandainya ada orang di sini, kita hisap di hadapan jamaah aja, bisa bayangin gak malunya gimana? Semalam ente begini-begini, ngaku gak? Malunya luar biasa. Satu keburukan kita, kalau ketahuan aja sama orang lain, ya Allah, bakal malunya kita luar biasa, ikhwan. Di hari kiamat nanti, semua makhluk melihatmu, melihat filmmu, dan engkau berhadapan dengan Allah Ta'ala. Apakah engkau mengakuinya? Itu dalam riwayat dikatakan, saking malunya itu, apa yang terjadi? Dia punya kulit lepas dan mulai meleleh itu darah dagingnya, tinggal tulang tok. Saking malunya, nggak bisa dibayangkan itu betapa malunya itu. Dia mulai, nah, ada beberapa orang, masyaAllah, maaf ya, semoga Allah terhindari kita dari itu. Ada beberapa orang berusaha mengingkari, tidak. Murudnya mau bilang tidak, tapi apa yang terjadi? Tubuhnya bersaksi, ngomong tangannya, iya betul ya Allah, pada hari itu aku mengambil. Iya betul ya Allah, kakinya ngomong, pada hari itu aku berjalan ke situ. Maka gak bisa lagi diingkari. Murudnya mau mengingkari, tapi organ tubuhnya ngomong bersaksi benar itu. Akhirnya apa? Si murud ini berkata ke si tangan, berkata ke si kaki, kenapa kalian bersaksi kepadaku padahal aku ini mau menyelamatkan kalian? Kata siapa? Kata si lidah. Enggak. Lima syahidum alaina. Kenapa kalian bersaksi kepadaku padahal aku ini mau bilang tidak agar kalian selamat dari neraka? Loh, kok malah kalian jujur? Ya celaka akhirnya kita semua. Iya kan? Kenapa enggak tenang aja, aneh bakal bohong demi keselamatan kalian. Ini malah jujur. Ya celaka ya kita semua. Apa yang terjadi? Dijawab oleh tangan, dijawab oleh kaki. Antaqanallah alladhi antaqa kulla syai. Antaqanallah alladhi antaqa kulla syai. Allah lah yang membuat kami berbicara, dan Allah mampu untuk membuat bicara apapun. Inti mau bohong, gak bisa. Kita jujur, dan Allah lah yang membuat kita jujur. Mungkin di dunia kita terbungkam kata organ tubuh ini, cukup engkau mendzalimi kami, cukup engkau berbohong terhadap kami, engkau bilang aku tidak mengambil padahal aku mengambil, kata si tangan. Engkau bilang aku tak jalan padahal aku berjalan. Sekarang gak bisa, cukup engkau bohong kepada kami di dunia, sekarang kami akan jujur kepada Allah Ta'ala. Itu ikhwan. Antaqanallah alladhi antaqa kulla syai. La ilaha illallah. Jadi itu. Jadi saat-saat hisab itu saat yang luar biasa. Dia akan melihat semua daripada hasil amalnya di dunia ini. Malunya luar biasa. Ada ajib. Makanya di antara doa sebagian salihin ada doa yang indah dan bagus, ikhwan. Waqnufna bi kanafikal ladzi la yuram, katanya. Ya Allah, seandainya engkau menghisap kami, maka hisaplah kami dengan ada namanya kanaf. Apa itu kanaf? Nah, kanaf itu adalah cahaya yang menyelimutimu sehingga yang berdiskusi engkau sama Allah sahaja, dan tidak ada orang yang bisa melihatmu. Enggak ada manusia yang bisa ngelihat, enggak ada malaikat yang bisa ngelihat, seakan-akan ada kamar gitu. Itu namanya kanaf.
Ya Allah, kalau seandainya Engkau menghisab kami, maka bentuklah ruangan dari cahaya sehingga tidak ada orang yang bisa melihat keburukan kami nanti di hari kiamat, di hisab itu. Itu di antaranya hisabnya, di antara doanya kaum kaum salihin. Waqnuf nabika nafikal ladhi la la yuram. Wahakadha ikhwan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Setelah dia melihat filmnya, apa yang terjadi? Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian dia akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Yang sempurna. Allah Ta'ala tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi. Allah Maha Adil dan kelihatan banget keadilan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Wa anna ila rabbikal muntaha. Di akhir cerita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wa anna ila rabbikal muntaha. Nihayahnya kembali kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Begitulah ikhwani. Wa qala ta'ala, ayat ketiga sekarang. Laisa bi amanikum wala amani ahli alkitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nashira. Wa may ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wala yudhlamuna naqira. Di An-Nisa ini Allah berfirman, laisa bi amaniyikum wala amani ahli al-kitab wala amani ahli al-kitab. Bukan dengan kehendak kalian, bukan dengan kehendak ahli al-kitab juga. Maksudnya bagaimana? Oh, ini begini, ini ayatnya ada sebab nuzulnya. Jadi masa-masa di Madinah ketika di Madinah kan Nabi SAW bertransaksi bersama beberapa kelompok, di antaranya orang kaum Yahudi, ada di antaranya kaum Nasrani juga ada masa-masa di Madinah itu. Pernah suatu hari ada orang dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani berpapasan dengan seorang Muslim. Mulailah orang Yahudi itu berkata, Nabi kami, Nabi yang paling hebat, gitu. Nabi Musa, Nabi kami, Nabi yang paling hebat, dan kitab kami, kitab yang paling benar, gitu. Kata siapa itu? Kata orang Yahudi. Dibantah oleh orang Nasrani, enggak, justru kami, Isa itu adalah, begitulah, sesuai dengan akidah mereka, ada Ruhullah dan Injil lebih benar daripada Taurat, begitu. Si Muslim ini mendengar itu terpancing dia. Wah, ini bahaya ikhwan. Ini sering terjadi ya, kadang-kadang kita terpancing. Makanya jangan mudah dipancing ikhwan. Banyak orang akan memancingmu, tapi buktikanlah kekuatanmu dengan tidak terpancing dengan pancingan yang seperti itu. Banyak orang memprovokasimu. Ah, enggak. Uthbut. Bahaya. Uthbut ya ibadallah. Uthbut Uhud. Gitu. Tetap ikhwan. Likulli sya'in fil 'ala 'azamatu. Walakin 'aziz fil rijali tsabatu. Orang banyak yang hebat, banyak yang kuat, tapi sangatlah langka orang yang tetap. Kekuatan banyak, hebat ke sana sini, tapi orang yang bisa menetap, sabat, itu langka. Akhirnya dalam cerita itu, terpancing seorang Muslim ini. Enggak, Nabi kami, Nabi yang paling hebat. Dan Quran kami, Quran yang paling sah. Kitab kalian sudah berubah semua itu. Mulai berdebat ini. Main hujat-hujatan. Tersampaikanlah kabar itu ke Nabi SAW. Allah langsung menanggapinya, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Bukan kehendak kalian, itu bukan terserah kalian. Siapa yang hebat-hebatan, siapa yang benar-benaran, enggak, bukan itu semua. Wahakal. Akhirnya apa? Allah telah meletakkan patokan. Nah, ini patokannya, may ya'mal su'an yujza bihi. Wahakal. Nah, itu dia. Kebenaran itu tidak akan bisa dipungkiri ikhwan. Walaupun berusaha ditutupi, pasti akan tampak kebenaran itu suatu saat. Satubdilakal ayyam ma kunta jahilahu wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hari-hari akan membuka kebenaran yang kau tutupi. Dan orang-orang akan menyampaikanmu, orang-orang akan menyampaikan kepadamu kebenaran itu, padahal mereka tidak engkau bayar. Wahai kata ikhwan.
yang tadinya apa orang Yahudi atau Nasrani berusaha untuk menghujat nama Nabi Muhammad ada kok tercantum di kitab kalian, wahai kalian mengetahui sosok baginda Nabi SAW akan ada dan kalian meyakini ini adalah Nabi yang tertera dalam kitab kalian, tapi kalian mengingkarinya. Nah, ila akhiruh. Ala kulli hal, akhirnya yang menjadi patokan ini, may ya'mal su'an, orang yang berbuat buruk, ya, sudah jelas padahal kebenaran di hadapannya, tapi dia menolak kebenaran itu, atau siapapun yang berbuat buruk, yujzabihi, dia akan dibalas atas keburukannya itu. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira, dan dia tidak akan mendapatkan siapapun selain Allah Ta'ala yang akan mewakilinya atau akan membelanya. Enggak ada, ya ikhwan. Mungkin di dunia ketika engkau berbuat buruk ada orang yang membelamu, orang yang simpati kepadamu, keluargamu, kerabatmu, atasanmu atau bawahanmu, bisa deh. Di dunia masih bisa diakalin, tapi di akhirat siapa yang bisa ngakalin? Siapa yang bisa membelamu nanti di hari kiamat? Engkau berhadapan dengan Allah Ta'ala. Ayo, siapa lagi? Mana tuh yang dulunya mendukungmu? Mana yang dulunya walaupun engkau salah, engkau tetap didukung oleh mereka? Mana tuh? Mana apa deh? Ada yang bakal maju nanti di hari kiamat? Wala yajid lahu min dunillah, dan dia tidak akan mendapatkan selain Allah orang yang bisa mewakilinya, bisa membelanya, bisa menolongnya. Enggak ada sama sekali. La ilaha illallah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari itu tidaklah manfaat lagi harta, dan tidaklah manfaat lagi anak, kerabat. Enggak ada ceritanya kerabat-kerabatan, ikhwan. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu si anak kabur dari bapak, bapak kabur dari anak, istri kabur dari suami, juga sebaliknya. Enggak mau membela satu sama lain. Karena setiap mereka punya masalah. Begitu, ya kan? La ilaha illallah. Bisa sogok-sogokan. Gimana nyogoknya? Di dunia bisa kali sogok-sogokan. Di akhirat nanti bagaimana engkau akan dipertanggungjawabkan atas itu? Mau nyogok siapa lagi? Nyogok malaikat. La ilaha illallah. Mau digimanain lagi? Itulah hakikat yang akan terwujud dengan jelas nanti di hari kiamat, ikhwan. Maka latihanlah terhadap hakikat itu di dunia, ikhwani. Buatlah suatu perbuatan yang engkau bisa mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Latihan untuk itu dari sekarang, latihannya. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw untha. Orang yang berbuat baik, orang yang beramal soleh, laki-laki kah ia atau perempuan, wahuwa mu'minun, dan dia mempunyai modal, modal keimanan, berbuat baik dia, dan dia mu'min, fa'ula'ika, mereka itu yadkhuluna al-jannah, akan masuk syurga nantinya, wahai kata ikhwan. Baik pun mereka yang berbuat buruk dibalas dengan azab, atau mereka yang berbuat baik dibalas dengan syurga, tidak ada satupun yang terzalimi. Wala yuzlamuna naqira, dan tidak ada daripada mereka yang terzalimi naqira, walaupun sekelumit, walaupun sedikit. Allah Maha Adil, ikhwan. Nah, kalimat naqir ini perumpamaan yang luar biasa, ikhwan. Ini sastra yang tinggi nih dalam kalimat ini, ikhwan. Naqir itu artinya apa? Ada tiga. Ada naqir, ada fatil, ada gitmir. Qala ta'ala wala yudhlamuna naqira, dan tidaklah mereka dizalimi sedikit pun walaupun secuil seperti naqir. Tiga kalimat yang hampir mirip-mirip maknanya, naqir, fatil, dan qitmir. Ya, artinya sebenarnya sih artinya sedikit pun. Diumpamakan sedikit itu dengan tiga perkara ini. Semuanya itu adalah balik ke sesuatu yang ada di biji korma. Nah, karena kan di sana kan sering makan korma, ya. Jadi banyak perumpamaan dengan korma itu. Sebagaimana juga di sana apa namanya, mereka menjadikan kendaraan utama mereka unta. Makanya Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dia jadikan unta itu bahan untuk i'tibar, untuk coba kalian perhatikan ini. Untuk masalah korma,
Emang agak susah ini. Enggak, oke, enggak ada korma ya, Ustaz. Masih masih lah. Kalau seandainya nanti antum pulang di rumah, antum makan korma, oke, ambil bijinya. Ambil bijinya. Biji korma itu kalau sudah mulai kering bakal terlihat jelas. Masih basah juga ada. Ada kayak ghisya. Apa ghisya nih kalau bahasa kita? Selaput. Iya. Kulit yang sangat tipis. Selaput. Iya. Selaput itu kalau bahasa kita, selaput kayak plastik, tipis, kuning, bening dia, putih. Yang mengelilingi biji itu. Anda bisa langsung buka itu. Oh, ini. Bening dia. Kalau masih basah masih bisa, tapi agak susah kalau basah. Tapi udah kering itu kelihatan banget jelas. Bisa antum gituin. Nah, kulit itu, selaput itu yang putih bening itu kayak plastik tipis banget, itu namanya gutmir. Gutmir. Agak susah yang mengambilnya. Perihal yang sangatlah secuil artinya. Itu hakikatnya sih yang dimaksud dengan di sini adalah perihal yang galil. Ini kalau bahasa sono kinayah, dikinayahkan dengan itu. Nah, ini kan gutmir nih. Min qitmir qala ta'ala. Oke, okay. Kalau antum ambil itu yang meliputi daripada biji apa ya? Biji korma itu, antum lepas. Nah, antum terlihat biji korma itu kan di tengah-tengahnya kayak ada garis gitu ya. Nah, perhatikan, garis itu kalau sudah kering ya, antum bisa tarik kayak tali kecil talinya. Halus sangat talinya di tengah-tengah garis itu. Tali kecil itu sepanjang biji korma itu talinya, ikhwan, itu namanya fatil. Namanya fatil talinya itu. Masih lumayan jelas nih, tapi agak lebih susah ngambil daripada apa namanya seliput yang pertama tadi, apa namanya risha yang pertama tadi lah, yang plastik yang pertama itu masih susah. Tapi lebih susah lagi engkau mengambil apa namanya itu tali yang ada di tengah-tengah biji korma itu, pas di belahannya itu, namanya apa, fatil. Oke, okay. Apa ini nakir? Lebih susah lagi nakir. Nah, yang ada belahan itu kan, engkau balik sekarang. Sek, balik. Engkau akan mendapatkan titik kecil di sebelah sononya. Sebelahan yang berlawanan dengan garis itu. Titik kecil. Dari titik ini, kalau engkau apa namanya tanam biji korma, titik inilah yang akan mengeluarkan tek. Mengeluarkan apa namanya pohon lagi. Titik kecil ini, apa namanya? Ruas. Ruas. Iya. Yeah. Tunas namanya. Dari titik kecil itu, kecil banget ikhwani. Nah, titik itu namanya apa? Nakir. Jadi tiga perkara. Apa namanya? Qitmir. Habis itu fatil, ada juga nakir. Kalau ada korma di sini bisa kita praktekkan nih. Ntar ya, praktekin di rumah masing-masing nih, boleh. Makan kormanya. Jadi luar biasa ikhwan, luar biasa. Itu di dunia sana ini adalah kinayah sebenarnya, perumpamaan perihal yang sangatlah halus. Nah, Allah berfirman wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan dizalimi walaupun sekecil benda itu. Tidak ada kezaliman nanti di hari kiamat walaupun sekecil benda itu, enggak ada sama sekali. Nah, itulah maksudnya ya ikhwan. Di ayat yang sama, di ayat yang lain dengan makna yang sama, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْ يَرَهُ. Oh, ini lebih luar biasa lagi. Sama maknanya dengan ayat yang tadi. Ini surah Zalzalah yang ma'ruf, semuanya hafal ikhwan ya. فَمَنْ يَعْمَلْ, barang siapa yang beramal, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. مِثْقَالَ itu secuil, ذَرَّةٍ artinya perkara yang paling kecil di alam ini yang tidak bisa dibagi lagi. Enggak tahu kalau orang sekarang bilangnya atom. Ini di dunia kuantum. Ya kan? Kecil. Perihal yang sudah enggak bisa dibagi lagi. Juzuk yang paling terakhir enggak bisa dibagi lagi. Nah, itu namanya dzarrah itu. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat baik walaupun sekecil benda itu, maka yarahu, dia akan melihat hasilnya nanti. Kebaikan walaupun sedikit itu. Dan juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, barang siapa yang berbuat buruk walaupun sekecil itu, sekecil atom yang paling kecil itu, enggak bisa terbagi lagi, tapi keburukan sekecil itu juga apa? Ya rahu, dia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Enggak ada yang lepas, enggak ada yang luput dari Allah Ta'ala. Allah enggak lupa.
Allah menunda, tapi tak akan pernah lupa. Sekecil apapun amalmu, baik atau buruk, engkau akan melihat nanti di hari kiamat. Ada seorang sahabat, yang baru masuk Islam dia, dari Baduy, dari pedalaman. Dia masuk Islam dan belajar sholat. Ya sudah masuk, akhirnya dia sholat menjadi makmum. Nah, kan di Madinah. Nah, pas dia jadi makmum, baginda Nabi Muhammad SAW membaca dalam suratnya surat Az-Zalzalah. Direnungin sama dia, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhiru. Di akhir surat, pas baginda membaca dua ayat ini, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa? Si anak muda tadi yang barusan masuk Islam, ketika mendengar ayat ini teriak deh. Wow, katanya, cukup bagiku ayat ini. Habis salam, Nabi SAW nanya sama sahabat, siapa tadi yang teriak? Orang lagi sholat kok teriak? Kirain mau dimarahin. Tahu gak diapain? Dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Kelmanir rajul, siapa yang tadi? Ada ya Rasulullah, ada orang tadi yang baru masuk Islam tadi. Baginda bersabda, faqihar rajul. Nih, orang yang faham. Kata Nabi SAW. Bukan dimarahin, justru dikasih title. Nih, orang yang faqih. Apa arti faqih? Ahli fiqih. Mufti dia. Hafal kitab ini, hafal kitab itu, hafal Quran. Agak, baru sama masuk Islam. Baru bisa sholat. Tapi langsung mendapatkan title, faqih. Orang ahli fiqih. Memang makna fiqih itu adalah pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang faqih. Bukan hanya faham terhadap hukum-hukumnya. Orang kalau ahli fiqih faham terhadap hukumnya ini haram, ini itu menjadi mufti, tapi dia enggak dekat kepada Allah, enggak faham terhadap Allah, enggak ma'rifat kepada Allah, belum faqih dia. Inilah hakikatnya fiqih. Faqihar rajul. Fi riwayat faquha lebih hebat lagi. Kalau faquha berarti fiqih sudah menjadi darah daging baginya. Karena sifat fa'ula lil hula lit tabi'ah, begitu ya ikhwan. La ilaha illallah. Jadi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang menghantarkanmu untuk bisa kenal dengan Allah Ta'ala. Ilmu apapun yang hanya informasi atau hafalan atau bacaan yang tidak mendekatkanmu kepada Allah, itu hanyalah sampul ilmu saja, belum masuk ke dalam inti sari daripada ilmu itu ikhwan. Wahakadha faquhar rajul, kata Nabi SAW, itulah adalah orang yang faham, ahli fikih ini. Faham gara-gara apa? Gara-gara tahu dia bahwasanya setiap perkara itu ada balasannya nanti di hari kiamat. Wallahu alam bisa. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bisa faham kepada Allah Ta'ala, faham dengan syariatnya, faham dengan ahkamnya, dan dekat kepadanya, dan juga faham dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita man yastami'u al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana yubarik fi ayamina wa layalina, yubarik fi arzakina al-hissiyah wal-ma'nawiyah al-zahira wal-batina, yugribna ilahi zulfa wa yub'idna an sakhatihi bu'da, jarzuna kamal husna wa ziyada, birahmatika alam rahmin, ya man wafaqa ahlil khair khirwanahum alih, wafiqna Allahumma al-khair wa'ayinna alih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.